Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi nikmat sehat. Hari ini kita berkesempatan untuk berkunjung ke Pasar Prembon yang terletak di Kebumen, yaitu kurang lebih berapa ya? 20 km dari pusat ibu kota Kabupaten Kebumen. Kalau dari Projo ya, bersebelahan dengan Kecamatan Butuh. Di Pasar Prembon sendiri itu ada beberapa pasar ya. Yang sebelah timur itu ada pasar yang lama kemudian dibangun yang paling baru. Kemudian ini pasarnya yang terletak di pasar yang sebelah tengah, dan di sebelah barat bekas terminal Prembon sekarang jadi pasar Desa Prembon. Jadi ada tiga, dan kesemuanya terletak di sebelah selatan jalan. Ditambah Jombang Timur adalah Pasar Kelapa. Kebetulan kemarin saya mau beli ini jajanan pasar di sini, jadi kita memilih yang sebelah Pelawangan Tengah, kemudian ini sebelah barat jalan. Ini yang kelihatan paling ramai di sini. Tersedia banyak sekali ini apa namanya, berbagai jajanan pasar, seperti ada itu macam-macam lah, yang galundeng lah, ada kemudian ada yang kue dadar gulung lah, pokoknya semua lengkap di situ tersedia. Ini di sini kompleks semua berupa makanan-makanan, ada yang makanan basah, kemudian kue basah, kue kering, kemudian juga ada ini ya, landeng khas mana ini, khas pesisir kidul ya, saya lupa namanya. Kita akan berkeliling dimulai dari ini apa namanya, Lawangan Tengah, kemudian kue-kue basah dan sebagainya, kemudian kue ini ada sembako atau toko-toko atau warung-warung kelontong ya. Kemudian menuju ke arah barat ini, kemudian apa namanya, nanti kita menuju ke ada los daging, kemudian juga ada toko-toko baju dan sebagainya. Teman-teman yang belum pernah ke sini, dan saya kebetulan juga jarang ke sini, pas kebetulan ke sini ini apa namanya, jadi ya sekaligus muter-muter lah sebagai apa namanya, dulu waktu zaman kecil kadang diajak sama simbah ya. Kebetulan desa kami, desa Keburusan ke Prembon ya lumayan tengah-tengah ya, jadi dekat Prembon juga dekat, kemudian tur juga dekat, kadang juga kesini kita main. Nah ini situasi kondisinya, sepertinya orang sini jarang melihat kamera, jadi kalau ada orang pakai kamera pada melihatnya gimana gitu, bagaimana keseruannya dalam kami jalan-jalan muter-muter. Silahkan saksikan terus kita keliling dari ini apa namanya, Pasar Prembon yang sebelah tengah. Thank you.
Kiranya dari kita cukup sekian dulu. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi teman-teman yang lama tidak pulang ke Prembon mungkin, dan bagi yang belum pernah bisa menambah wawasan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao arrivederci, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya yang lebih menarik.